Hujan deras yang melanda kota Banjarbaru beberapa hari terakhir mengakibatkan sungai Cempaka dan sungai Basung meluap. Sehingga ratusan rumah warga yang berada di sepanjang sungai di kecamatan Cempaka, Banjarbaru kembali terendam banjir. Hujan deras yang terjadi sejak Minggu hingga Senin kemarin mengakibatkan pemukiman warga yang berada di sepanjang sungai kecamatan Cempaka, Banjarbaru kembali terendam banjir. Banjir yang menggenangi ratusan rumah warga di 8 RT ini merupakan air luapan dari sungai Cempaka dan sungai Basung. Luapan air sungai yang naik ke rumah-rumah warga ini kerap kali terjadi saat hujan lebat. Pada Selasa kemarin terpantau kondisi air sudah mulai menurun dan sebagian warga mulai menyelamatkan barang-barang yang masih tertinggal di dalam rumah untuk mengantisipasi banjir susulan. Yang ini kira-kira sekitar 50-an lah. 50 kepala keluarga di sini. Ini mungkin sehari ya. Biasanya ini yang untuk yang kedua kalinya kan. Namun hujannya lebat, lawas sekitar 2-3 jaman gini. Kok sudah nah? Setiap tahun sudah tradisi ini sudah. Jadi perhatikan ini nah apa kayak apa sungai kah di anu di lancar kan parit nang nyata tuh parit pang drainase banyu tuh nah kada jalan ke parit lawan. Warga berharap pemerintah kota segera turun tangan untuk melakukan perbaikan lingkungan di wilayah kecamatan Cempaka, agar banjir yang kerap terjadi di wilayah ini bisa teratasi. Lutfi Darlan dan Pahmi melaporkan dari Banjarbaru.